Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Share lagi aktivitas ibu rumah tangga di pagi harinya. Seperti biasa, ini aku mau buat sarapan dan bekal buat Pak Suami. Menu kali ini yaitu cumi asin. Kebetulan aku punya cumi asin. Jadi hari ini tuh mau aku olah aja. Di sini aku pakai 2 bungkus cumi asin. Harga satu bungkusnya itu sekitar Rp10.000. Jadi untuk 2 bungkusnya Rp20.000 untuk menu masakan kali ini. Di sini untuk satu bungkusnya itu udah disiangin duluan waktu sore hari. Jadi itu aku nambahin aja ya, takutnya itu kurang. Jadi ini sekalian aku siangin dadakan. Oke, ini untuk cuminya udah selesai, lanjut aja untuk masaknya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih. Ini aku tumis hingga harum dan sampai agak menguning gitu ya, teman-teman. Baru deh kalau udah selesai ini tinggal ditambahin daun serai sama cabenya. Gak lupa ini juga sama si cuminya. Untuk buat cumi diolah kayak gini tuh gak meletup-letup ya teman-teman. Jadi aman banget nih. Aku gak takut-takut nih deket-deket si cumi. Biasanya itu kan suka digoreng dulu dan itu sampai meledak-ledak. Dan ini kira-kira untuk si cumi asinnya udah mateng, langsung aja aku airin. Kebetulan karena tadi itu dadakan sianginnya dan aku kurang bersih, jadi itu kuahnya sendiri ini agak butek. Nah ini biar makin nikmat, aku tambahin geluntungan kalau di sini bilangnya ya, sama cabe. Dan untuk bumbunya sendiri di sini aku cuma ditambahin sama kaldu ayam alias masako. Walaupun ini cumi asin dan pastinya udah asin ya, cuman beda ya kalau misalkan asin dari kaldu ayam. Oke, ini udah selesai menu masakan yang pertama, ini langsung aja aku angkat. Kebetulan ini tuh satu kali masak ini bisa sampai 2 mangkok ya teman-teman aku gunainnya. Karena untuk si cuminya ini udah berkuah, jadi aku gak masak sayur yang berkuah ya teman-teman. Mungkin tadi teman-teman di opening udah lihat, nanti tuh aku mau masak sayur kangkung juga. Nah ini kira-kira seperti ini aku bagi 2 biar sama rata. Oke, ini udah selesai, lanjut untuk masakan yang kedua. Di sini aku punya kangkung, aku gunain 2 ikat kangkung. Harganya Rp4.000 aja ya teman-teman. Kayaknya enak aja gitu ya kalau sayuran pakai sayur kangkung itu. Ditumis itu enak banget lah pokoknya. Kebetulan Pak suami itu kemarin aku buat kangkung pakai kecap gitu dan beliau itu enggak suka ternyata ya kalau kebanyakan kecap. Kalau aku sendiri itu suka banget kalau apa-apa itu pakai kecap yang agak banyak. Kalau kata suami itu kayak orang Jawa gitu, sukanya makan kecap gitu dibanyakin. Kalau beliau itu nggak suka, jadi ini aku masaknya pakai sorry saus tiram aja. Oke, ini aku tumis dulu bawang merah, bawang putih seperti biasa. Dan aku masih gunain wajan yang tadi ya, kalau wajan legend kayak gini itu. Untuk tumis-tumis itu gampang banget dibersihinnya, cukup diairin aja. Di wastafel langsung deh bisa digunain kembali. Oke, ini seperti biasa, aku kalau masak kangkung itu pasti diairin dulu baru dibumbuin biar merata. Di sini aku pakai kecap asin sama sawari saus tiram, walaupun pilih-pilihnya itu cap cip cup ya karena kebanyakan botol. Nah, ini untuk saus tiramnya sendiri ini tuh penghabisan ya teman-teman karena belum belanja lagi. Kebetulan dan ini tuh untuk bumbunya aku pakai gula, pakai lada dan si ladanya ini juga masya Allah tinggal penghabisan sampai titik darah penghabisan itu aku habisnya. Dan di sini aku tambahin pakai kaldu ayam, jangan lupa. Nah, si kaldu ayamnya juga itu sudah habis, semuanya serba habis. Begitulah ya, ini kalaupun di akhir bulan ini ya, masakan akhir bulan yang semuanya serba habis. Oke, ini udah jadi ya teman-teman, tinggal dikosreng-kosreng sampai layu. Jangan lupa ini kita masaknya di api yang besar biar dia itu cepat masaknya dan cepat layunya juga. Oke, ini gampang banget ya masak si kangkung ini. Kayaknya masakan termudah ya menurut aku. Nah, ini udah jadi, ini langsung aku angkat aja. Oke, ini menu kedua udah selesai, lanjut menu ketiga. Nah, kali ini gak lengkap rasanya kalau gak ada tempe. Biasanya kalau pagi-pagi itu aku usahakan ada goreng-gorengan ya.
Buat sendiri itu pastinya lebih hemat dan banyak juga. Kalau belikan satu bijinya itu harganya Rp1.000 ya kalau di tempat aku. Dan itu tuh kecil banget. Biasanya kalau aku makan lontong sayur, baru deh aku untuk si gorengnya sendiri itu baru beli. Karena di sini ini aku mau masakin buat bareng-bareng. Jadi ini aku pakai dua papan, bukan dua papan ya, dua potong untuk si tempenya sendiri. Mau aku goreng semua. Oke, lanjut aja. Di sini aku pakai minyak secukupnya aja ya teman-teman. Kalau goreng tempe di sini itu hemat minyak lumayan ya. Nah, di sini udah jadi untuk bumbunya sendiri, bukan bumbu ya, namanya tepungnya sendiri. Ini aku pakai tepung terigu aja seperti biasa. Aku pakai kemiri, bawang merah sama kunyit sedikit aja teman-teman. Pokoknya teman-teman pasti udah tahu ya. Nah, ini aku juga tambahin ada hijau-hijaunya, daun bawang. Oke, ini cukup singkat aja. Bikin si goreng tempenya ini langsung aku angkat sat-sat-sat ya teman-teman. Oke, ini udah jadi menu masakan semuanya, langsung aku sisihkan. Nah, pagi ini tuh kebetulan aku tuh nggak masak sambal, jadi menunya kayak gini aja ya teman-teman. Kalau pakai sambal itu mungkin makin nikmat. Sambil plating ini, sebenarnya aku juga sambil goreng sisa tempe yang lainnya juga. Nah, ini udah selesai menu masakan pagi ini. Oke, setelah masak-masak selesai dan pas suami udah berangkat kerja, waktunya aku balik ke kamar dan ternyata anak aku Naura masih bobo cantik, Masya Allah. Kebetulan dia itu bobo malam, jadi jam segini tuh belum bangun. Biasanya dia itu bangunnya kira-kira sekitar 7:30. Jadi daripada nungguin dia bangun terus aku kelamaan dia, mendingan aku beres-beres dulu ya teman-teman. Yang penting ini sapu aja dulu, nanti kalau bersihin kasur baru nanti aku sapu lagi. Kadang kalau pekerjaan sapu-sapu ini gak cukup sekali ya, walaupun di pagi hari itu. Kadang habis nyapu itu, habis ngepel itu suka ngeres lagi, mau gak mau harus disapu lagi kayak gitu. Tapi jangan memaksakan diri ya, kalaupun misalkan lelah, lebih baik kita istirahat dulu untuk mengisi tenaga kembali, agar pikiran dan hati itu tenang ya teman-teman. Gak mesti ke rumah selalu rapi, apalagi punya anak kecil, sewajarnya aja. Kiranya memang udah kotor banget baru segera dibersihkan. Tapi tergantung kondisi kita juga. Kalau misalkan kita memang lagi kurang sehat, lebih baik istirahat dulu yang lebih utama. Karena kalau ibu rumah tangga udah sakit, wah bisa-bisa pekerjaan rumah itu bisa terabaikan. Oke, sapu-sapunya udah selesai, aku lanjut. Kebetulan pagi ini tuh cerah banget, jadi hari ini tuh aku mau jemurin yang udah 2 hari gak kering-kering. Kebetulan di Bogor ini selalu hujan terus ya. Ngelihat pagi-pagi cerah kayak gini, walaupun gak panas, itu alhamdulillah banget. Oke, ini cuacanya udah agak terang, walaupun gak terlihat mataharinya. Setelah jemur-jemur selesai, aku balik lagi ke kamar. Ternyata anak aku udah bangun. Langsung cus aku ajakin ke tempat pemotongan ayam yang ada di dekat rumah. Kebetulan dia itu tadi langsung bangun tidur, langsung aku ajakin, jadi masih lelungu gitu ya, belum sempat pipis juga. Dan saat aku potong-potong kayak gini, ngeliatin yang abang-abangnya potong, Naura itu tiba-tiba pengen pipis ya, Masya Allah. Jadi aku suruh aja dia pulang dulu daripada ngompol di sini. Cepetan pulang. Ih, nggak boleh ngompol di sini loh. Ayo pulang. Iya. Nah, itu Naura yang langsung lari ya, gercep dia daripada ngompol di sini. Nah, tadi juga ada backsound dangdutan ya waktu aku beli ayam ini. Oke, ini udah selesai, ini langsung aku pulang. Kebetulan aku belinya cuma 1 kilo aja bagian dada sama sayapnya. Seperti biasa ya, aku paling sering beli sayap. Kebetulan tadinya aku pengen beli 1 kilo, cuman gak ada, jadi gak apa-apa. Nah, sesampainya di rumah langsung aku bersihin ya. Kebetulan ini wastafelnya agak kotor karena bekas nasi yang tadi itu di
mau masak nasi gitu, jadi ada sisa-sisa beras yang menyangkut di wastafel. Jadi sekalian aja nanti aku bersihinnya, sekalian sama sisa-sisa bekas si ayamnya sendiri. Dan ini udah selesai aku bersihin, kira-kira segini ya teman-teman. Jadinya ini tuh untuk bagian dadanya mau aku fillet, nanti tuh mau aku tepungin gitu. Karena kemarin tuh aku lihat di gepreknya Wak Ajeng itu, di chickennya gitu, pakai sambal geprek gitu. Jadi nanti itu mau aku buat, bukan sambal geprek sih, sambal mata ya gitu. Jadi aku kabita, berhubung kemarin aku belinya itu lagi lapar mungkin ya, jadi berasa enak aja. Biasanya itu aku paling anti gitu ya, beli-beli chicken di luar, mendingan aku tuh beli kue tiaw kayak gitu kalau di tempat nasi goreng. Dan itu tuh sekalian ya, kue tiaw, nasi goreng, sama chicken-chickenan kayak gitu kalau di jam siang hari sampai sore hari. Untuk yang 1 kilo ini bisa jadi 3 menu masakan ya. Untuk bagian dadanya bisa aku chicken gitu, nanti pakai sambal mata. Dan untuk si sayapnya itu nanti mau aku sayur gitu pakai sambal. Dan untuk sisa tulang-tulang dari si dadanya itu bisa bikin sayur sop. Lumayan hemat kan ya teman-teman, Masya Allah. Ini tuh harganya Rp38.000, agak naik ya dari sebelumnya. Oke, ini udah selesai, lanjut aku memotongin untuk bagian sayapnya. Seperti biasa itu aku pasti dipotong kembali ya, dipotong dua gini. Kayaknya kelihatan lebih enak aja dipandang gitu ya, kecil-kecil, daripada kebesaran kayak gitu ya, nanti di orak-ariknya, di balik-baliknya itu agak sulit menurut aku. Nah ini kira-kira segini ya teman-teman, cukup lumayan banyak ini untuk 1/2 kilo, dapatnya banyak si sayap ini. Oke, ini udah selesai, langsung aja aku mau bersihin kembali, karena pas dipotong-potong ini si ayamnya, si sayapnya ini mengeluarkan darah lagi. Oke, ini kita bersihkan dahulu ya teman-teman. Oh, btw teman-teman, hari ini pada masak apa nih? Nonton video aku di jam berapa? Komen-komennya di bawah, kali aja kita saling berbagi resep juga ya teman-teman. Di sini tuh aku sambil nyuci lagi ya teman-teman, karena berhubung ini lagi cerah, jadi tuh aku nyuci lagi. Nah, untuk sayapnya sendiri ini juga sama, nanti mau aku bumbuin. Ini tuh aku bumbuin seperti biasa pakai garam sama lada. Tapi aku baru inget aku gak kehabisan si ladanya, jadi aku gak jadi pakai lada, aku tambahin sama masak wajah. Ya mungkin jadi keasinan ya. Tapi gak sih, menurut aku itu enak kemarin itu. Nah ini udah selesai ya, sama untuk si sayap juga aku bumbuin kayak gitu. Kalau teman-teman beli ayam biasanya dibuat apa nih? Komen-komennya di bawah. Apakah teman-teman punya resep andalan untuk olahan si ayam ini? Kadang aku tuh bingung ya, tuh si ayam ini mau diolah apa? Karena keseringan untuk lauk pauk itu, aku pasti selalu setiap minggu itu bisa sampai 2 kali beli ayam. Karena memang keseringan yang adanya itu ayam aja yang ada di ketemu aku. Untuk lauk-lauk yang lain itu jarang banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau aku masak-masak ya itu-itu aja. Selain ayam, ikan yang kecil-kecil, ikan mas gitu, sama paling cumi aja ya teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk si ayamnya. Aku masukin ke kulkas, lanjut aku mau beresin karena tadi Nangura udah bangun. Jadi ini aku beresin kamar. Oh ya teman-teman, ini mohon maaf banget ada guncangan-guncangan karena aku gak nyangka aku simpen handphone itu di atas kasur. Aku kira itu gak bakal bergoyang-goyang, ternyata pas edit ini Masya Allah. Berhubung ini udah terlanjur ya teman-teman, kalau aku gak masukin ke video, sayang juga ya, karena ini lumayan kebanyakan goyang-goyangannya. Mudah-mudahan teman-teman harap dimaklum ya, mungkin di next waktu aku gak bakalan kayak gitu lagi ya teman-teman. Kita jadikan pelajaran aja biar bisa lebih baik di kemudian harinya. Oh ya teman-teman, gimana nih cuaca di rumah teman-teman? Apakah sama seperti di Bogor ini yang gak nemu-nemu panas? Setiap hari itu pasti ada aja hujan ya, dari pagi sampai ke pagi lagi itu gak berhenti-berhenti. Paling sekalinya berhenti itu tapi mendung, gak ada panas sama sekali. Tapi berhubung ini tuh lumayan cerah ya, alhamdulillah banget ya, mungkin pakaian bisa kering. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Aku mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam pengucapan maupun yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini, apa yang aku share ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang mungkin lagi rebahan, lagi males beres-beres. Yuk semangat yuk, kita beres-beres rumah biar lebih nyaman lagi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.